Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau berikan sebuah informasi atau kita jalan-jalan aja ya bagusnya. Nah, kita akan jalan-jalan ke Twitter ya. Tahu kan teman-teman Twitter? Twitter itu sejenis aplikasi untuk berkicau. Jadi kalau mau jadi burung, silakan langsung ke Twitter. Kita bisa berkicau-kicau di sana. Nah, jadi Twitter ini sudah lama sekali ya sejarahnya itu. Twitter. Coba kita lihat ya. Salah, bukan nih, bukan di sini ya. Ini kadang kayak gini deh. Maklum, apanya tuh komputer zaman dulu. Nah, jadi kita lihat di sini twitter.in ya, layanan jejaringan sosial. Oke, siap. Nah, Twitter adalah layanan jejaring sosial. Maaf, maaf ya kalau misalnya kumur-kumur bicaranya memang seperti itu. Dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk membaca pesan berbasis teks. Nah, ini cuman 140 karakter. Jadi teman-teman nggak bisa panjang-panjang ya. Bisa sih panjang, tapi harus ada aplikasi kalau nggak salah. Nah, ini dari 2015 ya harga sahamnya. Dan ini Twitter ini bergabung dengan ini. Banyak ya. Kayak LinkedIn, Mopop nih dari Twitter juga. Oke. Kemudian teman-teman di sini kita akan jelajahi apa isi Twitter gitu kan. Tweet itu sama seperti sosial media Facebook, tapi bedanya itu kalau di tweet itu banyak kicauan, kalau di Facebook itu kan banyak yang update status gitu kan. Update status apa yang kamu pikirkan sekarang ini, kalau di sini apa yang sedang terjadi. Siap. Apa yang sedang terjadi ya, kita lihat dari kiri. Di sini tampilannya tampilan baru, tampilan yang lama bukan seperti ini. Nah, di sini ada jelajah, ada notifikasi ya, notifikasi banyak sekali teman-teman. Karena berbeda sekali ya kalau dengan di Facebook ya. Kalau notifikasi itu jarang masuk ya. Tapi kalau di sini kita tinggal aja sebentar, masuknya ribuan kadang. Ini karena baru aja ya, karena baru udah 1 tahun ini. Kalau ini 4 tahun yang lalu, ini kicauannya luar biasa, sakit mata botnya. Nah, ini ada pesan. Ya, ada pesan di sini teman-teman bisa lihat pesan. Nah, ini BBTV ya. Oke. Nah, ini banyak sekali pesannya, nggak tahu siapa-siapa yang pesan. Dan di sini markah. Nah, ini baru kayaknya ya. Oke, disable, siap. Nah, di sini daftar. Daftar ini sematkan Plimbi. Oke, ini ibaratnya gini. Pihak ketiga ya, aplikasi pihak ketiga. Jadi ibaratnya seperti aplikasi pihak ketiga. Nah, ini profil. Jadi ini profilku. Dan teman-teman lihat di sini ya, ada 13,4.000 tweet. Nah, ini aku rajin sekali nge-tweet ya, tapi pakai robot. Nah, jadi dulu itu kalau Twitter ini banyak sekali yang namanya spam ya, spam robot. Jadi ini memang nggak dijaga, kayak rumah kosong gitu. Orang bisa menggunakan bot-bot yang memang dia tuh update sendiri. Nah, sekarang mungkin banyak juga yang update. Kalau nggak salah temanku itu udah sampai banyak ya, hampir 1 juta tweet coy. Gimana tuh, ngicau-kicau kayak burung gitu kan, namanya juga Twitter. Nah, di sini banyak sekali. Jadi sisinya kayak ini. Nah, jadi isinya ya seperti ini teman-teman. Kita buka sini. Nah, seperti ini. Nah, jadi teman-teman di sini selengkapnya ada juga nih, momen, topik, iklan, ada juga iklan, pengaturan privasi, pusat bantuan, tampilan. Nah, ini banyak ya, banyak ya. Kalau mau cari-cari berandanya di sini nih, beranda. Nah, teman-teman klik. Nah, ini berandanya. Ah, muncul lagi kan? Ini baru berapa detik langsung muncul coy. Nah, di sini banyak sekali akun-akun orang-orang politik ya, akun-akun orang politik yang aktif di Twitter. Nah, jadi tampilan seperti ini doang, teman. Ada gambar, ada video, ada status gitu. Nah, kalau misalnya centang, nih ada centangnya nih. Nah, kalau centang tuh dulu buatnya mudah, sekarang susah ya buatnya. Kalau dulu itu ini mencari follower di Twitter itu sangat gampang sekali, teman.
kita pakai aplikasi aja itu buat gambar yang ada telur-telurnya itu. Ini telur dulu nih. Kalau misalnya nggak ada profilnya, ini telur ya, gambar telur. Nah itu masuk aja, tinggal tambahkan foto profil dan lain sebagainya. Nah ini ya. Nah kalau mau cari, ini yang paling penting ya. Kita itu bisa mencari dengan pencarian hashtag ya, hashtag. Kalau di Twitter itu memang menang di hashtag ya. Facebook pernah membuat hashtag tapi udah hilang ya, jarang dipakai orang lagi. Nah di sini di Twitter teman-teman bisa lihat ada hashtag juga, hashtag kayak hashtag WhatsApp yang populer di Indonesia dan lain sebagainya. Nah yang paling kusuka itu adalah fitur cari di Twitter. Nah kita bisa cari di Twitter apa saja teman-teman. Dan aku pernah nyari itu kayak lomba, lomba ini banyak sekali di Twitter. Contohnya ya, lomba, lomba itu banyak di Twitter dan orang yang cari ini merekrut penulis atau pekerjaan banyak juga di Twitter. Jadi simple lah, ibaratnya Twitter ini simple banget. Tapi kalau misalnya teman-teman download ya, teman-teman download di HP teman-teman, pasti nanti bakalan banyak ya update ini, notif-notif yang baru masuk. Nah ini kayak ini kan, oh ini nggak aktif lagi ya. Kan kebanyakan orang nggak aktif di Twitter, jadi agak susah. Nih 10 Mei. Nah tetap lagi kayak misalnya video gitu kan. Jadi di sini video-video yang bagus ada juga, video yang jelek ada juga. Nah ini jelek ya, khusus malam ini. Nah ya teman-teman bisa lihat baru kayak gini coy, gila-gila. Nah ini video, pokoknya semua video nih, foto video. Nah kita coba nih, tekan video, ada populer, terbaru, orang, foto dan video. Nah teman-teman lihat nih, banyak sekali video yang ada di sini. Jadi itu aja ya sebenarnya isi dari Twitter ini. Kalau profilku seperti ini, nggak ada yang aneh-aneh ya kan. Nah keyboardis coy. Oke teman-teman semuanya, kita sudah jalan-jalan Twitter. Mudah-mudahan kalau teman-teman mau follow silahkan. Bye-bye.